para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemburu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah seorang yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Secara tidak langsung, kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan ini. Apa pesannya? Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian wahai umatku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dari firman itu seterusnya Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Bukan hanya mendapatkan daripada mahabbah cintanya Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita karena kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad banyak sekali pengertiannya. Yang pertama adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, maka itu termasuk daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu mengikuti, yang berarti menduplikasi hidup kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keseharian, di dalam 24 jam seharian penuh, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menjadi kebiasaan beliau di dalam melakukan segala hal dalam aktivitas setiap harinya, itulah yang harus kita contoh. Seperti makan dengan tangan kanan, makan duduk tidak berdiri, minum begitu juga dengan tangan kanan, tidak berdiri, tidak berjalan, ya, itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur menghadap kanan, menghadap kiblat, selalu menjaga air wudu, menjaga siwak setiap salat, memakai siwak ketika kita mau tidur ataupun bangun tidur, kesemuanya adalah keseharian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu jikalau kita mengikutinya secara tidak langsung, kita pun menghidupkan diri kita dengan cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun menjadi suatu alasan seseorang jikalau mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini adalah salah satu daripada hasil di mana Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sebelum memberikan hasil ganjaran pahala sebuah surga yang Allah janjikan, Rasulullah mengatakan sebelumnya apa? Man ahya sunnati, barang siapa yang mengikuti sunnahku, melakukan sunnah-sunnahku, memperhatikan sunnah-sunnahku di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, faqad ahabbani, dia sudah aku anggap orang yang betul-betul mencintaiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, aku pastikan dia akan bersamaku di dalam surga kelak. Ini yang diharapkan oleh para setiap umat. Bagaimana bisa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil hati Rasulullah, mengambil ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan, mengikuti gerak-gerik sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Rasulullah, para pencinta sunnah, para pemburu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah orang yang beruntung. Kalian adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia, hidup kalian akan termuliakan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Baik itu termuliakan, Allah angkat derajatnya di setiap kalangan, di tengah-tengah masyarakat, dengan kalian sudah hiasi diri kalian dengan sunnah, maka manusia akan membedakan mana manusia yang mulia, mana manusia yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis Allah akan bedakan mereka yang mana mereka berhias dengan hiasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun akan menampakkan bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina hidupnya di dunia, hina hidupnya di kubur, dan hina hidupnya di alam akhirat nanti kelak. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang selalu menjadi hamba, menjadi umat yang selalu berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.